Tiba-tiba anak kepada Rabi bin Husaim ini, dia kata, "Abah, mak ada masakan untuk abah ni, masakan sedap ni. Orang Arab dia tak makan macam kita kan. Kita ada gulai, ada nasi. Orang Arab zaman dulu mudah-mudah je. Roti mungkin macam pizza lah gitu kot, lebih kurang. Ni mak buat special untuk abah ni." Jadi masa anak dia bawa makanan tu, dan anak dia kata, "Mak nak sangat abah makan. Abah dah lama tak makan. Puasa, nak sangat abah makan." Tiba-tiba datang peminta sedekah. Dengan rupanya, tak, orang kata serabai, comot. Lalu bapak ni kata apa? "Bagi ke orang tu, bagi ke orang tu." Anak ni kata, "Abah, mak masak untuk abah ni special ni. 2-3 malam mak tengok resepi macam mana nak buat benda ni. Tiba-tiba abah nak bagi orang ni. Orang ni, ya ke tidak? Bagi je," bapak dia kata. Lalu anak bagi. Bila anak dia bagi ke orang miskin tu. Orang miskin ni, otak tak pernah betul lah. Macam, orang gila lah lebih kurang. Dia dapat makanan tu, dia makan dengan gelojohnya, dengan comotnya, dengan bersepah, dengan apa. Apa kata anak ni, "Abah, kalau mak nampak lah macam gini gaya orang ni makan makanan mak, rasa nangis mak. Kenapa? Abah tengok lah dia makan macam mana." Kan, dengan dia makan tu dalam gelojoh, lepas tu meleleh, lepas tu macam buang-buang, macam orang gila makan macam mana. Ya, kalau kita orang sihat ni makan cermat lah kan. Cermat, sedap, syukur. Dia ni kenyang patut belah. Dengan comot dengan apa. Mak anak kata, "Kalau mak tengok ni mak sedih ni bah." Apa kata Rabi bin Husaim? "Ya bunayya, tak apa. Biarlah orang tu makan. Allah Ta'ala berfirman, 'Lan tanalul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.' Engkau takkan dapat kebaikan sehingga engkau infakkan benda yang paling kau suka, yang paling kau minat, yang paling kau sayang, yang paling sedap, bagi yang tu. Dan abah tahu benda tu mak kau masak sedap, memang sedap pun. Tapi abah utamakan orang miskin tu untuk apa? Untuk mendapat kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala." Samalah macam kita buat ibadat korban ni kan. InsyaAllah. Surau ni berapa ekor je? Mana Haji? Berapa ekor? 5 ekor. Dinosaur. Nak kapur je. 5 ekor smackdown tu. Bukan sikit-sikit. Ya. Yeah? Alhamdulillah. Jadi ambil orang kata biar lembu yang besar. Bila kita bagi tu, orang kata puas hati lah. Jangan kadang, yalah ikut kemampuan lah kan. Tapi kadang orang dia mampu, tapi saja dia ambil yang paling murah punya korban. Itu tak patut lagi tu. Contoh dia mampu ambil bahagian yang harga 1,000, dia ambil 500. Dia mampu, bukan tak mampu. Saja dia ambil 500. Dia mampu ambil bahagian korban 500, dia ambil yang 200.5. Contoh. Saja je. Dia mampu ambil 500 tu. Jadi tak boleh. Sebab kalau kita nak kebaikan, nak pahala besar, kena bagi yang terbaik, yang paling kita sayang. Maka apa kata Rabi bin Husaim, tak apalah nak. Walaupun orang gila yang makan tu, dia tak tahu dia makan apa. Yang dia masuk dalam perut dia selesai. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui yang kita bagi ni, yang terbaik yang ada di dalam keluarga kita.